Bahagiakan diri sendiri agar tidak iri melihat orang lain yang sudah bahagia. Halo teman-teman semua, selamat melakukan ibadah sahur ya. Oke, hari ini aku mau sahur sama telur dan juga ada bumbu kari, yaitu cumi masak kari. Ini dia teman-teman. Kalian udah sahur belum? Sekarang udah pukul 3:33 menit waktu Hong Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana.
Alhamdulillah tadi udah selesai makannya, sekarang pukul 3.39 dan saya ada buah apel. Saya biasanya kalau sahur itu pasti makan buah, soalnya terkadang kan makan nasi itu nggak masuk ke mulut, maksudnya nggak masuk, nggak diterima di perut ya. Jadi kayak nggak tahu kenapa saya susah kalau makan sahur harus nasi gitu. Tapi kalau nggak makan nasi nanti siangnya lemas kan, jadi harus makan nasi. Dan kalau makan nasi itu kayak nggak masuk di perut, jadi nasinya kayak ganjil di sini, maka harus didorong dengan makan buah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, puji syukur kita masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga masih bisa dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga aja kita juga masih diberikan panjang umur, masih bisa diketemukan Ramadan tahun depan. Ya, Ramadan ini kan bulan yang sangat ditunggu-tunggu setiap umat muslim di seluruh dunia, dan semua umat muslim akan melakukan ibadah puasa ini dengan hati yang gembira, termasuk dengan saya yang hanya anak rantau ya. Alhamdulillah bersyukur banget karena majikan saya tidak pernah keberatan dengan ibadah yang saya lakukan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel aku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-11 ini dalam keadaan lancar. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk tonton videonya full. Jangan di skip-skip. Ada iklan, jangan di skip. Terus jangan lupa untuk like. Juga tinggalkan komentar di kolom komentar setiap video yang kalian tonton. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. See you next video. Bye-bye.